Goblok. Kok ketawa sih? Lucu gak pernah bikin. Jadi iya, udah lama banget ya kita. Udah berapa lama, Ci? Gak tahu. Udah mau setengah tahun. Iya, kita kenapa Ci kok gak pernah bikin? Ya kita kan setelah sekian purnama kita semakin sibuk jemlekes. Dengan kerjaan-kerjaan Cici, jadi untuk YouTube-nya ini sedikit mengalami kemunduran. Sedikit banyak. Kita jadi jarang upload ya. Aduh, terus? Mungkin nanti kita next kalau misalnya ada yang mau kita review, mau kita share. Gak jemlekes. Kecuali kalau mau endorse. Oke, ya kayak gitu masih. Cuma nggak serutin yang dulu-dulu jemlekes yang tiap minggu selalu tampil, selalu bikin. Kayaknya kita akan mengurangi hal tersebut. Maaf ya jemlekes. Mohon maaf lah dan batin. Untuk hari ini kita mau ngapain, Ci? Singkat kata, gimana, Ci? Singkat kata? Kok kamu ketawa terus? Ini udah lama gak bikin, jadinya ketawa terus loh, Jemlekers. Singkat kata, kita mau cobain apa ini? Cobain makanan khas dari Papua. Dari Papua. Jauh-jauh dari Papua yang ujung sana, ujung timur sendiri Indonesia. Yeah. Kita mau cobain di Surabaya ini. Iya. Yeah. Okay. Dapat dari mana, Ci? Dapat dari saudara kita yang ada di Papua, yaitu Mama dan Papa A. Thank you. Udah kirimin makanannya ini. Akan kita review sekarang. Kayak apa sih katanya tuh enak. Yeah. Terkenal dari Papua sana, Ci. Jadi penasaran tau, pengen cepet-cepet undangan nyobain. Yaudah, ini Cici bawain. Cepet. Ini langsung terbang dari Papua, Jemlekers. Ini Pawai Papua Manokwari Hawaii Bakery. Udah, kita namanya ini apa, Ci? Namanya apa ini? Mamayo, aku nggak tahu ini judulnya Mamayo, enak sekali. Oh berarti enak sekali, Mamayo. Mamayo, aku nggak tahu artinya. Aku nggak tahu. Isinya apa tuh, Ci? Isinya kalau dari ininya sih kayak bolu gitu. Sebenarnya ini udah ada sesi burgers. Ci tolong Ci. Su coba kah? Belum. Sudah. Oke. Okay. Apa, Ci? Ini 100% Papua nih, Jemlekers. 100% Papua. Ini ada kayak roll-roll gitu, roti roll, dan ini ada tulisannya kombinasi. Jadi di dalamnya sini kue roll asli Papua yang kombinasi. Kayaknya rasanya, Ci, yang kombinasi-kombinasi ini. Oh iya bener nih. Su coba kah? Ada abon gulung original, abon gulung ayam, abon gulung keju, abon gulung almond, abon gulung tuna, abon gulung salmon, abon gulung sosis, abon gulung kombinasi. Nah kita kayaknya ini yang kombinasi. Penasaran sih? Iya. Yeah. Ini apa sih? Mau yang asli? Samo yang asli. Terima kasih Mama A, terima kasih Papa A. Salam buat keluarga di sana ya, sehat selalu. Terus ini apa, Ci? Apa lagi? Ini banyak sekali nih ya di kardusnya ini. Yeah. Bahasa-bahasa Papua. Kitong pu toko. Kita punya toko. Gitu mungkin ya, Ci. Mungkin. Oke. Ini kayaknya yang bikin ini Hawaii Bakery. Ini kemarin udah diincipin sama adiknya Cici nih. Oh. Jadi tinggal separuh. Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa. Yuk mari kita buka. Oke, saya mencium aroma-aroma yang manis di sini. Oke. Ini rasa Papuanya bagaimana ini, Ci? Aku penasaran. Yuk, mari kita coba. Yeah. Ini kan tadi apa, Ci? Kombinasi. Kombinasi, iya. Macam-macam. Cuman ini pasti ada abonnya, Ci. Kita coba. Ambilin, Ci. Oke.
modelnya roti roll gini jeblegers. Ada abonnya, abon gulung gitu, nggak tahu ini rasa yang apa. Ada di atasnya ada kayak wijen-wijennya gitu ya Ci ya. Oke, sekarang akan kita cobain jeblegers. Cici tadi sudah potong nih. Ci, coba Ci. Modelnya roll gini jeblegers. Yang pinggir ini katanya enak sih, banyak. Ini abon gulung original. Oh ya? Enak jeblegers. Rasa Papua. Enak. Enak, enak tante, enak tante. Enak. Enak ya? Ini kalau kita dari 1 sampai 10 berapa sih? 9. 9 jeblegers. Cielo juga 9. Ini enak. Enak pol, kerasa banget abonnya. Ikannya, ikan dari abonnya itu tadi tuh terasa banget gitu loh. Ini almond ya, ada almondnya. Ada almondnya lah. Oh iya, ternyata di atasnya rotinya itu tadi itu di baking pakai almond. Atasnya itu ada toppingnya. Iya, ada toppingnya almond gitu loh maksudnya. Oke, sekarang yang kedua, Cici akan review juga. Ci, kita coba Ci. Rasanya apakah sama atau berbeda? Soalnya Cici tadi lihat ada yang kayak meses-meses gitu. Ini atasnya berbeda. Ini atasnya ada daun bawangnya, Ci. Aku gak tahu, ini cuma ada abonnya juga. Jadi aku susah bedainnya. Atasnya daun-daun apa? Bawang. Ini kelihatannya yang original nih. Kayaknya yang... Bentar ya. Antara yang gunung tuna. Enggak. Ini loh ada atasnya di... Oh iya, original. Enak juga ya. Enak, 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 enak. Terus kita Ci, katanya Ci, sama mama Al itu kapan-kapan kalau kita ada waktu kita disuruh main kesana, nanti mau diajak ke Raja Ampat. Waduh. Kapan ya kita kan Cielo kan diajak ke Raja Ampat, Cielo kan mabuk laut. Oh iya, sama ya Cia. Kita mabuk laut. Ya apa-apa, kita nanti snorkeling lagi di sana. Tapi sebelumnya jangan makan popi. Oke, jeblegers, Cici mau cobain yang lainnya lagi. Nih. Ini yang gede. Gede banget. Ini ada kayak meses-mesesnya, ini kayaknya rasa manis nih jeblegers. Tapi ini gak ada manis sih. Abon gulung keju. Mungkin ya. Saya tak tahu. Ya mari kita coba. Wow. Ini ternyata enggak, yang manis dalamnya bukan abon Ci. Dalamnya coklat. Dalamnya coklat. Aromanya enak sih. Enak nih. Dalamnya tuh coklat kok jeblegers. Jadi coklatnya tuh banyak, enggak sedikit-sedikit yang kayak ngiler aku sih. Saking enaknya jeblegers. Jadi kayak dia tuh enggak ini, enggak pelit sama coklat. Dia ngasih coklatnya buahnya terus digulung gitu jeblegers. Jadilah ini. Kue enak sekali. Ini namanya apa ya? Ini kue gulung abon ya tadi ya. Atau kue gulung aja namanya. Kue gulung kayaknya. Soalnya beraneka ragam ini kan enggak abon doang. Ini namanya abon gulung. Abon gulung. Enak sejauh ini. Kita mau cobain lagi, Ci. Rasanya semua ini bakal enak. Wah. Abonnya sampai ngelupir-ngelupir jeblegers. Iya. Ya ampun, enggak pelit abon ya.
Mama Al ini enak banget, Mama Al, Mama Al waktu tonton ini. Komen di bawah ya Mama Al, thank you. Thank you, Paul. Mari kita coba jebakers. Ini rasa beti. Gak tau ini aku udah sama. No. Aku rasanya udah tau, ayo. Oh iya? Oke, okay, 1, 2, 3. Kenapa kalau dihitung ini? Masa apa? Abon. Enak, Paul. Ini enak sih. Oke, Jebakers. Sampai di sini dulu untuk vlog kita hari ini. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian komen di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai ketemu di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.